Terima kasih sudah mengklik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizal Tech, seputar teknologi. Yanmar AG7114R Combine Harvester, mesin pemanen padi yang pabrikannya berada di Jepang ini berteknologi canggih sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses pemanenan padi. Mesin ini memiliki lebar pemotongan 2260 mm dengan 7 baris pemotongan padi. Combine Harvester ini memiliki kecepatan kerja maksimal 2 meter per detik. Mesin ini mampu merontokkan gabah sebesar 25 kg per menit. Yanmar AG7114R memiliki mesin yang berdaya tinggi 114 tenaga kuda serta memiliki kecepatan putaran 2500 RPM. Combine Harvester ini memiliki mesin bertenaga diesel dan dilengkapi dengan perangkat injeksi common rail sehingga pengoperasiannya lebih halus. Combine tipe ini dilengkapi FDS display control, jadi semua sistem pengoperasian dikontrol secara elektronik. Kecepatan maksimal dapat diatur dari 50% sampai 100% dengan tombol pengatur kecepatan. Ground clearance mesin pemanen padi ini 468 mm. Tinggi rendahnya roda dapat diatur dari ruang operator. Roda mesin ini dapat diatur untuk medan sawah yang basah ataupun kering, sehingga operator dapat dengan mudah mengoperasikan karena roda combine ini dapat disesuaikan dengan kondisi lahan pada saat pemanenan. Perontok padi yang lebar yaitu selebar 1200 mm sehingga dapat merontokkan padi secara cepat dan dengan pemanenan yang bersih dan sempurna. Perontokannya mencapai 25 kg per menit. Tangki hasil pemanenannya pun besar yaitu 2000 liter atau sekitar 2656 kg. Hasil pemanenannya dapat langsung disalurkan melalui pipa ke dalam truk pengumpul gabah dengan sangat cepat. Penyaluran hasil panen ini dapat diawasi langsung melalui monitor kameranya berada di dekat ujung pipa. Serta kamera belakang mesin yang berfungsi untuk membantu operator saat mundur. Posisi pipa mengalirkan hasil panen pun dapat diatur ke atas, ke bawah, ke kiri atau ke kanan menggunakan remote agar hasil panennya tidak tumpah. Sisi bagian pisau pemotongannya dapat dibuka sehingga dapat mempermudah saat pemeliharaan atau pembersihan pisau. Sayangnya, mesin ini saat ini belum tersedia di Indonesia. Semoga teknologi pertanian Indonesia makin maju ke depannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali saya bikin video, kalian semua akan selalu mendapatkan notifikasi yang pertama. Jangan lupa bahagia. Salam dari Rizal Tech. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.